بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين para مرسى متابعينا الكرام الله تعالى واياكم جميعا الحمد لله رب العالمين pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kita kajian rutin kita ya kajian kitab al-aqidah al-wasatiyah atau tepatnya syarhu al-aqidah al-wasatiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasiatan tentu tak diragukan lagi bahawa pemilik daripada al-aqidah al-wasatiyah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasiatan Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampai kepada pembahasan ya dari Alkitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah yaitu e, pernyataan Al Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ti ba'dal mauti wal imani wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini kan sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu bahwa memang setelah uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memberikan mukaddimahnya sedikit, lalu beliau langsung mengatakan amma ba'du fa al firqati an najiyati al ila ah, ahli sunnati wal jamaah. Apa i'tiqadnya? Kan itu. Ini adalah i'tiqad keyakinan kelompok yang selamat yang ditolong sampai hari kiamat ahli sunnah wal jamaah. Apa i'tiqadnya? Ah kan itu. Wahwal imanu billah. Iktiqatnya adalah beriman kepada Allah. Dan beriman kepada malaikatnya, kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya. Dan beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Dan beriman kepada al-qadar ketentuan Allah khairihi wa syarihi yang baik maupun yang buruk. Nah yang sudah kita bahas sedikit adalah terkait dengan al-imanu billah. Ini merupakan usulul iman asittah, As pokok keimanan yang enam. Ini disebut oleh para ulama usulul iman asittah As ya. Pokok keimanan yang uh, enam ini, dan memang dari sini dia akan, yang dari CIA akan uh, apa namanya nih, akan uh, ter, uh, ter include atau sudah include nanti di dalamnya semua yang terkait dengan keimanan. Ini dia yang disebut dengan pokok-pokok keimanan, usulul iman, asyidah pokok keimanan yang enam perkara itu. Nah, yang sudah kita bahas pertama adalah al -imanu billah beriman kepada Allah. Ya, ini sudah kita sampaikan. Dan beriman kepada Allah itu harus terpenuhi empat unsur ya. Pertama beriman dengan adanya Allah ya. Kemudian kita beriman dengan rububiyahnya bahwasanya Allah yang maha menciptakan, yang maha memberikan eh, apa rezeki, yang menghidupkan, mematikan, dan mengatur jagat raya ya. Kemudian kita beriman dengan uluhiyahnya. Kita beriman bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi yang tidak sekutu baginya. Kemudian kita beriman yang keempat adalah beriman dengan asma dan sifatnya. Bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran atau telah ditetapkan oleh Rasul yang mulia Muhammad SAW dalam hadisnya tanpa kita tahrib, tanpa kita rubah, tanpa kita taktil mengingkari, tanpa kita tashbih, kita serupakan dan tanpa takyif atau tanpa kita bagaimanakan atau tanpa kita gambarkan. Itu yang terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah mengatakan, Beriman dengan adanya Allah itu ada beberapa dalil yang bisa kita turunkan ya. Yang disampaikan oleh asyik pertama adalah uh, dalil ya, dalilul akli ya, dalil akal. Ini nanti ada dari uh, empat sisi ya, bahwa adanya Allah Jalla ini bisa kita lihat dari empat dalil. Pertama dalil akal, ya nanti yang kedua insyaAllah kita akan bahas tentang dalil hissi panca indera, kemudian dalil fitrah, kemudian dalil yang sudah kita bahas ya uh, ini yang terkait dengan unsur saja ya bahwa beriman kepada Allah itu ter, harus terpenuhi empat unsur ini sudah kita bahas. Sekarang ini yang kita akan rincikan adalah terkait dengan beriman dengan adanya Allah. Beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dari Sisi akal, maka ini akan kita bahas. Ya, ini akan kita bahas bagaimana penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Sudah kita sedikit singgung bahwa memang tidak mungkin, ya, tidak mungkin sesuatu itu menjadikan dirinya sendiri, gitu. Tidak mungkin menjadikan dirinya sendiri, gitu. Kita lihat gunung, ya, apakah gunung itu bisa mengadakan dirinya sendiri? Tak mungkin, pasti ada yang mengadakan sebelumnya. Contoh, kita lihat pesawat, apakah tiba-tiba gitu datang aja, dia tidak pasti ada yang mengadakan dan seterusnya dan seterusnya kita lihat dalil akalnya ya ikhwati fillah azani Allah uh, taala wa iyyakum jami'an qala al muallif rahimahullah fa amma dalalatul aqli fa naqulu hal wujudu hadhil kainat bi nafsiha aw wujidat hakadha sadafatan Adapun dalil akal yang menunjukkan adanya Allah itu, maka kita katakan kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal wujudu hadil kainat binafsiha. Apakah ya, adanya ya isi alam ini semuanya hatta alam ini pun alam ini dan segala isinya ini yang ada ini semua itu ada dengan sendirinya tiba-tiba ada gitu ya awujidat hakata sodapatan atau ya dia ada begitu aja sodapatan tiba-tiba gitu ya kebetulan aja udah ada gitu ya Pak Ingkulta, maka jika engkau katakan, ini kan pertanyaan ya, apakah memang yang ada ini dia terjadi dengan sendirinya. Mengadakan dengan sendirinya. Dia mengadakan dirinya sendiri. Atau memang didapati udah begini aja gitu. Sodepatan itu artinya. depan itu ya tiba-tiba aja udah ada gitu. Ya apakah begitu? Ini pertanyaan. Pak kulta <tanya> maka jika engkau mengatakan. Wujidat bin Nafsiha. Dia didapati dengan sendirinya. Pak mustahilu aklan. Maka itu sesuatu yang mustahil menurut akal. Madamat hiya ma'du matun. Selama dia adalah madamat hiya makdumatun selama dia itu adalah makdumah makdumah itu belum ada bagaimana dia bisa mengadakan dirinya sementara dia belum ada gitu ya kepa takun mawjudatan wahya makdumatun bagaimana dia bisa ada sementara dia belum ada gitu contoh batang pisang ya batang batang pisang ini gitu apakah batang pisang ini dia menjadikan dirinya sendiri gitu ya apakah dia menjadikan dirinya sendiri atau ada yang menciptakan batang pisang itu kalau kita katakan, oh dia jadi sendiri, ya. Bagaimana dia jadi sendiri orang sebelumnya belum ada? Ah, gitu kan. Al ma'dumu laysa bi Shayin hatta yujad. Sesuatu yang tidak ada bukanlah dia sesuatu sehingga dia bisa sehingga dia diadakan. Artinya, al ma'dum sesuatu yang enggak ada, ya. Enggak bisa, ya. Dia bukan ada, dia tidak mungkin namanya juga enggak ada gitu. Namanya juga enggak ada. Hatta yujad sehingga dia diadakan. Contoh, kalimat-kalimat yang ada hari ini media sosial ya seperti umpama Facebook ya WA gitu kan kemudian juga apa namanya ini jejaring sosial lah ya WA Facebook YouTube Twitter ya snack video TikTok dan lain sebagainya saya mau tanya dulu kepada para pemirsa salam TV yang berbahagia ini tahun 2022 gitu kan kita lihat tahun 2010 ini aja kalimat-kalimat ini mungkin kata-kata ini ini nggak familiar gitu kita tarik lebih di bawah lagi, 2000-an, tahun 2000-an. Mungkin 2000-an hanya handphone yang beredar gitu. Jejaring sosial ini belum ada gitu. Mungkin email aja yang waktu itu ada. Kalau kita tarik lebih rendah lagi coba tahun 90-an gitu. Tahun 1990 itu kalimat-kalimat ini sama sekali nggak dikenal gitu. Hatta kalimat viral yang sudah viral itu gitu kan. Kapan ini terjadi kalimat viral ini? Mungkin kita kenalnya juga 2015 itu belum tahu kita ada kalimat viral gitu kan. Kalimat viral itu sendiri jadi viral, gitu kan? Kita nggak tahu tahun berapanya, gitu... yang jelas eh, tahun-tahun akhir-akhir ini sebelum ini belum ada. Dia jadi maksudnya di sini adalah kita mau melihat bahwasanya adanya Allah Mu'azawajalla itu. Kalau kita tinjau dari akal, ya, dari sisi akal, maka bisa kita lihat perbandingan-perbandingan eh, berikut ini dulu, gitu kan? Apakah memang sesuatu ini ada semuanya? ya dengan diadakan oleh dirinya sendiri atau memang terjadi begitu aja maka dijawab dijelaskan oleh Syekh tadi kalau Faingkul jika kau katakan wujud binafsiah. ini diadakan ya dia diadakan binafsiah dengan dirinya sendiri ini mustahil akal mustahil secara akal karena bagaimana dia bisa mengadakan sementara dia belum ada gitu nggak mungkin dong dia nggak diajak nggak ada bagaimana dia bisa mengadakan dirinya ah gitu ya Idan oleh karena itu ya la antu antu jida nafsaha bi enggak mungkin sesuatu itu menjadikan dirinya sendiri enggak mungkin ya itu tidak mungkin wa jika engkau katakan wujidat sodapatan, dia didapati sodapatan. kebetulan aja udah ada gitu panaqul maka kata asy kita katakan hada yastahilu aidan ini juga mustahil fa anta ayyul jahid maka engkau wahai yang orang yang mengingkari mengingkari adanya Allah Hal unti jamina ta'irat wa sawarikh sayarat wal alat bi anwa'iha. Apakah bisa diadakan, dihasilkan dari pesawat-pesawat, wa sawarikh, roket-roket, was sayarat dan mobil-mobil, wa -mobil, alat dan alat-alat yang lain, alat, -alat perang dan lain sebagainya. Bi anwa'iha dengan segala bentuknya. Hal wujidah hadha sodapatan. Apakah ini ada secara kebetulan? Tiba-tiba aja ada gitu. Ya. Payakul layumkin, maka orang yang mengingkari adanya Allah pasti dia mengatakan nggak mungkin, nggak mungkinlah ada e, apa namanya pesawat-pesawat ini, ini begitu aja langsung ada tiba-tiba ada e, kemudian juga suarikh, ya rudal-rudal, roket-roket, mobil-mobil dan, dan, dan perang perang lain sebagainya nggak mungkin ya itu ada kebetulan aja tiba-tiba ada gitu kan? Payakul layumkin, dia mengatakan nggak mungkin. Pakadali hadihil wal jibal. Maka begitu juga lah dengan burung-burung wal jibal, gunung-gunung, Wal syamsu dan matahari, wal qamaru dan bulan, Wal nujum dan bintang-bintang, wasyajaru syajaru pohon-pohon, wal jamar dan kerikil-kerikil, wal rimal dan pasir-pasir, wal bihar dan lautan-lautan. Ya. Wa ghairu dhalik dan yang lainnya. La yumkin antu jadda sadafatan abadan. Nggak mungkin ini didapati E, begitu aja selama-lamanya. Enggak mungkin pasti ada yang mengadakan, sebagaimana pesawat terbang, sebagai sebagaimana e, kapal laut, baga sebagaimana mobil dan sebagainya. Apakah tiba-tiba ada aja atau ada yang mengadakan? Ah gitu kan? Maka kita katakan di Indonesia ini dulu, di Indonesia ini dulu ya, mungkin tahun-tahun empat -tahun aja pun mobil mungkin e, tidak sebagus sekarang gitu kan, dengan gaya bentuknya dan sebagainya gitu itu masih dengan jumlahnya yang jarang mungkin gayanya bentuknya juga nggak sebagus sekarang gitu itu tahun-tahun segitu tapi kan seiring dengan e, perkembangan zaman manusia pun membuat dengan teknologi yang ada maka lahirlah hari ini kita lihat mobil-mobil yang masya Allah ya indah-indah ya bentuknya bagus dan dan lain sebagainya artinya ada yang berubah siapa yang merubahnya itu manusia ya tentu dengan izin Allah subhanahu wa taala semuanya maka kita katakan Nggak mungkin ada alam ini kalau nggak ada yang menciptakan. Kan itu logikanya mau ditarikkan ke situ. Nggak mungkin ada segala bentuk ini. Matahari, bulan, dan sebagainya. Tiba-tiba gitu aja semuanya. Nggak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Siapa mengadakan itu? kok Siapa lagi kalau bukan Allah? Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan dikatakan. Inna ta'ifatan minas sumaniyati ja'u ila abi hanifata rahimahullahu ta'ala. Dikatakan bahwa inna ta'ifan minas sumaniyah. Ada sekelompok dari orang-orang sumaniyah namanya. Jauh ila abi Hanipata rahimahullah. Mereka datang kepada abu hanifah rahimahullah. Wahum min ahlil hindi. Sumaniyah ini dari penduduk India. ya Dari penduduk India. Fanazaruhu fi isbatil khaliq azza wa jalla. Maka mereka pun orang-orang sumaniyah yang datang dari negeri India ini. Me Uh, nazaruhu, yaitu membantah ataupun iya uh, membantah uh, al Imam Abu Hanifah tentang menetapkan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala ya menentang mereka nazaruhu ya mereka berdiskusi mereka berdebat tentang penetapan al khaliq yaitu yang maha menciptakan Allah Subhanahu wa taala wa Abu Hanifah min azkal ulama adalah Imam Abu Hanifah adalah termasuk ulama yang sangat cerdas. Nanti selengkapnya kisahnya bagaimana kita lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya bertahan terus di Salam TV sahabat keluarga muslim. ikhwati Allah taala wa jami'an. Jadi sebelum jeda tadi sudah kita sampaikan bahwa memang sekelompok dari Sumaniyah datang kepada Al Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ya, yang uh, beliau ini adalah dikatakan oleh Syekh uh, Ibnu Utsaimin min afikal ulama, ulama yang ulama yang sangat pintar. Min afikal ulama, ulama yang sangat cerdas sekali beliau rahimahullah. Maka, apa yang terjadi ketika mereka mengajak berdebat? Mereka mengajak untuk membantah tentang, ya, mereka membantah Imam Abu Hanifah tentang bi isbatil Khalik" menetapkan yang Maha Menciptakan atau Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apa kata Bu Abu Hanifah meladeni permintaan mereka bahwa ada HUM ya'tu itu, ada Yomin yaumaini. maka Imam Abu Hanifah ya membuat janji kepada mereka agar mereka datang setelah satu atau dua hari. Jadi ketika mereka bertemu dengan Abu Hanifah, Abu Ibu Hanifah mengatakan, udah tentang masalah ini kita bicarakan saja satu atau dua hari. Ah gitu kita bicarakan setelah satu atau dua hari gitu. Baik, kemudian pajau maka mereka datang kepada Abu Hanifah setelah satu atau dua hari gitu ya mereka datang. Kalau mereka mengatakan, Mada kulta, apa jawaban anda wahai Abu Hanifah tentang anda katakan bahwa Allah Azza itu ada. Ha, gitu ya. Kal maka Imam Hanifah mengatakan, bil wal Saya memikirkan tentang satu sapina, tentang satu kapal ya yang penuh ya mamlu atin yang penuh dari barang-barang dan benda-benda gitu ya. Barang-barang, makanan pokok dan lain sebagainya, penuhlah. Ja'at tasyukku abab al-ma ya hatta arosat bil mina dia datang sendiri membelah segala ombak yang ada air yang ada hatta arosat bil mina sehingga dia bersandar ke mina mina itu ada dermaga jadi imam hanifah memikirkan katanya selama satu atau dua hari ini dia memikirkan tentang sebuah perahu tentang sebuah kapal yang dipenuhi dengan barang muatan ya datang dengan sendirinya dia membelah ombak sendiri dia mengir sendiri sehingga bersandar ke mina apa mina itu mina itu adalah maksudnya dermaga wa hamulah kemudian perahu itu apa namanya ini kapal itu sendiri yang menurunkan barang-barang muatannya wa lalu dia pergi walaisa qa'idun wala hamalun tidak ada di sana itu yang namanya nakhoda dan tidak ada juga yang membawa barang tukang muat nggak ada jadi tukang muat nggak ada nakhodanya nggak ada jadi apa namanya kapal itu sendiri yang bekerja dia datang sendiri ya minggir sendiri ke dermaga menurunkan barang sendiri sementara nakhodanya nggak ada tukang muat juga nggak ada kalau lalu orang-orang dari India tadi orang ahlu sumaniyah mengatakan Tupakir bihada. Engkau memikirkan dengan perkara seperti ini. Kala na'am. Kata Imam ya, Abu Hanifah iya. Kalu lalu mereka mengatakan. Idan lai salaka aklun. Wahai, Imam Abu Hanifah. Engkau itu enggak punya akal. Enggak punya otak gitu kira-kira ya. Hal yuqallu anna sapina tan ta biduni qa'idin wa tunzilu wa tamsarif. Apakah masuk akal bahwa ada satu kapal yang dia datang sendiri tanpa ada nakhodanya dan dia menurunkan barang sendiri lalu pergi hadalai sama ini tidak masuk akal kal lalu Abu Hanifah mengatakan keifadak taqiluna hada bagaimana kalian katakan ini tidak masuk akal watakiluna anna hadhi samawat wa shamsa wal qamar wa nujuma wal jibala wa shajara wa dawab wa nasakul biduni bidunisaniin Kalian katakan yang, yang aku pikirkan seperti ini, kalian katakan nggak masuk akal. Sementara kalian nggak mau, nggak mau menerima, nggak nggak, eh, kalian tidak katakan tidak masuk akal bahwasanya langit ini, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, ya pohon-pohonan, ya hewan-hewan dan manusia semuanya itu tanpa ada yang membuat. Fa'arabu anna rajulu Maka mereka mengenal dan mereka mereka tahu bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah sedang mengajak mereka berbicara dengan akal mereka. Wa ajazu an jawabihi au ma'nahu. Lalu mereka pun lemah untuk menjawab ataupun membantah pernyataan Al-Imam Abu Hanifah atau yang semakna dengan ini. Artinya di sini apa ikhwan dan akhwat para pemirsa Salam tipi rahimani taala wa iyakum jami'an. Kita lihat kecerdasan daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Rahmatan wasiatan tentang menetapkan adanya sang khalik yaitu Allah SWT. Di awal tadi ahlu sumaniyah ini dari India ini mendebat. ya Mereka mengingkari adanya Allah SWT. Maka Al-Imam Abu Hanifah beranalogi bahwa beliau memikirkan katanya ada satu kapal yang bermuatan banyak datang sendiri ya membelah ombak sendiri lalu bersandar sendiri di dermaga lalu menurunkan barangnya ya lalu apa namanya ini pergi lagi gitu ya Abu Hanifah mengatakan ya inilah dia lalu apa yang apa yang tanggapan daripada orang-orang dia tadi ya yang datang dari India tadi mengatakan ini nggak masuk akal nggak mungkin kapal itu sendiri datang Abu Hanifah mengatakan ya bagaimana Ya, dengan adanya alam ini adanya bulan adanya matahari adanya bintang-bintang ada lautan ada manusia dan lain sebagainya Apakah mungkin mereka ada sendiri tanpa ada menciptakan maka ketika itu mereka pun akhirnya apa akhirnya menerima ya nggak bisa menolak lagi nggak bisa menolak lagi bahwasanya adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya baik. Wakil Arabi minal dikatakan kepada Arab Badui dari Badiyah dari kampung-kampung dari pedalaman ya dari pelosok ya. Bima Arab tarabak dengan apa engkau mengenal Rabbmu, Tuhanmu? bakal al Atharuya dulu al Masir bekas itu menunjukkan adanya yang berjalan. Bekas tapak ya istilah kita kalau kita uh, mau apa ya atau jejak ya jejak itu menunjukkan adanya al Masir adanya perjalanan atau adanya yang berjalan. Contoh kalau kita pergi satu tempat ya berburu, berburu rusa umpamanya. Oh, pasti kita yang cari adalah jalan rusa itu. Oh, ini baru jalannya ini. Ini kayaknya baru dipijak ini. Ini bekasnya masih baru mungkin kalau ada air yang dipijaknya masih apa namanya ini, airnya masih keruh gitu kan? Berarti baru lewat dia. Ah, kan itu. al ya dulu alal Ya yaitu apa? Jejak itu menunjukkan adanya yang berjalan. Wal 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 alal ba'ir, ya? Uh, apa namanya ini ontak itu jejak ontak itu yang menunjukkan adanya ontak pas sama abraj maka bulan apa namanya langit ini memiliki bintang-bintang war -bintang. al wal ardu datu pijaj sementara bumi ini bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan wa harun amwaj ya lautan ini memiliki apa ombak-ombak Allah tadi ulung sami'i basir. Apakah ini tidak menunjukkan bahwasanya adanya yang maha mendengar dan maha melihat? Siapa lagi yang dimaksudkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Artinya di sini ikhwan dan akhwan, para pemirsa salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Ini menunjukkan nggak bisa dibantah ya, mereka-mereka yang membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada, tidak mungkin. nggak terbantahkan oleh mereka. Kenapa? karena dalilnya sangat kuat yang bisa dipikirkan dan masuk akal memang. Ya, al-atsaru dulu 'alal masir. Jejak itu menunjukkan ada yang berjalan. Ontak itu ya jejak onta itu menunjukkan adanya onta ada yang di situ. Langit ada ada apa bintang-bintangnya, bumi ada bisa menumbuhkan laut ada apa namanya ini ada ombaknya. Bukankah ini menunjukkan adanya as-sami' wal basir, ada yang maha mendengar dan maha melihat. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allahu azza wa jalla oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun Apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu artinya apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan au humul khaliqun atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri Surah Atur At fahina idzan yakunul aqlu dalalan dalalatan qath'iyatan ala wujudillah maka ketika itu Ya al-akal-akal kita ini menunjukkan ya sebuah petunjuk yang pasti bahwasanya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam surah at-Tur ini. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? khaliqun atau mereka sendiri menciptakan diri mereka sendiri? Dua-duanya enggak. Dua-duanya enggak. Ya mereka juga tidak menciptakan diri mereka sendiri. Mereka juga terjadi tanpa ada yang menciptakan enggak juga. Yang benar mereka ada karena ada yang menciptakan. Bukan mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. La hada kata ulama tafsir. Am mil ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan artinya jadi begitu aja atau am humul khaliqun atau mereka sendiri menciptakan diri sendiri. Dua-duanya enggak benar. Mereka juga enggak jadi, ya, enggak ada itu, ya. Mereka ada, ya mereka apa namanya ini ada tanpa dia menciptakan nggak mungkin atau mereka sendiri menciptakan diri mereka sendiri dua-duanya nggak mungkin lah ada bukan ini bukan dan bukan itu yang benar bahwasanya mereka ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalil akal sekira jelas ya tidak bisa dibantah oleh siapapun ya maka kalau kita sering ya belajar ya waktu di SD dulu guru agama kita menyampaikan apa buktinya adanya Allah adanya adanya ciptaannya selesai gitu adanya langit adanya bumi matahari yang bisa kita lihat gitu dan nggak mungkin semua ini terjadi tanpa ada menciptakan sebagaimana dianalogikan oleh al Imam Abu Hanifah tadi apakah mungkin kapal datang sendiri muat barang bersandar sendiri ke bandara sementara nakhoda nggak ada tukang muat nggak ada ini sesuatu yang mustahil sesuatu yang mustahil terjadi Ya, oleh karena itu pasti ada yang menggerakkan, gitu kan? Begitu juga dengan alam ini, nggak mungkin dia jadi sendiri, tanpa ada yang mengadakan, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang memiliki dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwatilbilal anzan taala wa jamian wa dalalatul hissi Adapun dalil panca indera, panca indera ala wujudilah di atas adanya Allah. Kan ini akal tadi ya, akal yang sudah kita sampaikan. Ini kata asyik. adanya Allah ini bisa dilihat dari empat sisi ya. Pertama dalil akal sudah, sekarang dalil hissi yaitu panca indera. Kita lihat. Ya. Ala wujudillah panca indera, dalil pun dalil panca indera yang menunjukkan adanya Allah. Fa'inal insana yadu azza wa jalla. Maka manusia berdoa kepada Allah. Ya, setiap kita seorang muslim pasti dia berdoa kepada Allah. Ya walau ada pun, walaupun mungkin sebagian sering berdoa, sebagian kadang-kadang, sebagian jarang dan sebagainya. Intinya pernah dalam hidupnya dia berdoa kepada Allah. Ya kul ya Rab. dia mengatakan wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Wa yad'u bi syai' dan dia berdoa dengan sesuatu permintaannya. Lahu fihi. kemudian dikabulkan padanya tentang yang dia minta. Wa ini adalah dalil yang hisiyah yang bisa dirasa yang bisa diindrawi. Artinya bisa dilihat, bisa dirasakan. Wa nafsuhu lam yad'u illallah. Dia sendiri tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wa stajaballahu lahu dan Allah pun mengijabahkan doanya, menerima doanya. Ra'adhali ka ra'yal ain. Dia melihat hal itu dengan kepala dengan mata kepalanya. Wa kadzalika nahnu nasma'u amman sabaqa wa amman fi Begitu juga kita mendengar orang-orang asabak As dari orang-orang yang terdahulu wa aman bi asri dan orang-orang di masa kita ini an allah istajabalahu bahwasanya Allah mengijabahkan doanya saya pribadi banyak ya banyak pengalaman saya doa doa saya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala ya? ya masya Allah ya begini saya berdoa ternyata dikabulkan oleh Allah begini saya berdoa ternyata dikabulkan oleh Allah meskipun mungkin pengkabulan itu tidak seperti orang makan cabai ya orang makan cabai itu kan Begitu dimakan, langsung terasa pedasnya. Gitu kan? Enggak mesti begitu, dan kita tahu juga bahwa pengkabulan doa itu, kan, dengan tiga cara, ya, bisa saja dikabulkan oleh Allah langsung atau disimpan oleh Allah, nanti di akhirat akan diberikan pahalanya, atau kita dipalingkan dari musibah atau malah petaka sekedar doa atau sebesar doa yang kita ucapkan itu intinya doa itu kalau memang ikhlas kita dan tidak ada unsur uh, silat, uh, pemutusan silaturahim akan dikabulkan oleh Allah di antara tiga ya dari, dari tiga perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu selengkapnya nanti bahasannya kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya bertahan terus di salam TV sahabat keluarga muslim. ikhwatikillah ya Allah Taala wa jamian jadi uh, kalau dalil uh, hisi yaitu panca indera bisa kita lihat seorang itu berdoa kepada Allah sebagaimana jaskelnya oleh Syekh Muhammad Utsaimin. doa itu dikabulkan semua kita pasti memiliki pengalaman lah ya memiliki uh, kenangan gitu bahwa doanya dikabulkan oleh Allah mungkin ada orang yang berdoa agar diberikan anak oleh Allah Alhamdulillah dia punya anak pasti dia mengatakan Alhamdulillah ya Allah wujudkan Allah uh, kabulkan doaku atau orang yang berdoa untuk diberikan jodoh Ustadz umpamanya Alhamdulillah jodohnya Ustadz atau orang berdoa mendapatkan istrinya Ustazah atau pegawai negeri istrinya Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah masing-masing kita saya kira punya kisah ya yang banyak terkait dengan masalah ini ini menunjukkan apa kita merasa adanya Allah kan itu menunjukkan adanya Allah kalau nggak ada Allah ngapain kita berdoa kepada Allah Nah, ini menunjukkan manusia ini mengakui adanya Allah. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin al kita mendengar orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang di masa kita ini bahwa doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Banyak sering kita dengar cerita teman kita, kawan kita, ya. Tetangga kita barangkali dia bercerita doanya dikabulkan oleh Allah, mungkin anaknya sakit parah, ya. Dulu Al Imam Al Bukhari itu Allah Itu katanya dulu awal-awalnya dia buta. Ya, enggak bisa melihat. Tapi apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Allah. Ibunya berdoa kepada Allah. Ya. Lalu Imam Abu Bukhari bisa melihat lagi. Allahu Akbar. Ya? Maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita saya kira punya lah. Punya apa ya. Punya kenangan dan punya apa namanya ini. Pengalaman terkait bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat. Pada Maka seorang Arab bedu yang masuk ke dalam masjid. Sementara masjid Nabawi. Sementara Rasulullah SAW sedang berkhutbah di hadapan manusia. Yaumal di hari Jum'at. Qal yang mengatakan A'rab ini. Halakatil amwal. Hancurlah sudah harta ya Rasulullah. subul. Jalan sudah putus semuanya. Ya. pada Fadu'allaha yughithuna maka berdoalah kepada Allah agar Allah menolong kami. Kala Anasun, maka Anas pun mengatakan, Wallahi demi Allah, ma sama'i min sahabin wala i i, i sahabin. Demi Allah kata Anas, tidak ada di langit sana daripada awan atau atau sedikit dari awan, nggak ada awan, sedikit pun nggak ada awan. Wa ma wa sal'in dan tidak ada di antara kami. Dan di antara sal'in yaitu Jabal fil Madinah ta'ti ta min jihati sahab dan tidak ada di antara kami di antara salin salin itu adalah gunung yang ada di Madinah yang biasanya datang dari sisinya itu as-sahab yaitu apa e, awan min baitin waladarin. tidak ada di antara kami di antara gunung itu dari rumah dan juga tidak ada tempat tinggal ya yang ada awan yang enggak ada artinya sekitar itu enggak ada awan gitu bahkan sampai ke gunung sana pun enggak nampak ada awan biasanya kan mencirikan kalau biasanya ya Uh, apa namanya kalau sudah awan hitam ya kemudian juga petir uh, ya kemudian kilat itu kan biasanya diiringi dengan turun hujan dengan izin Allah SWT. tapi waktu itu bersih clear ya nggak ada apa-apa ya di awan di langit sana nggak ada awan ya bersih semuanya semuanya cerah gitu kan lalu orang Arab Badui ini langsung menyela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berkhutbah mengatakan Ahalakatil amwal wa angkatidu subul pada Allah yugithuna. Ya Allah harta sudah habis. Ya nggak ada lagi. Ya karena memang hujan udah nggak turun mungkin kemarau panjang gitu kan. Pada uang kota itu jalan-jalan untuk apa udah selesai ya nggak ada lagi untuk bisa mereka hidup ya udah udah di ujung daripada eh, apa namanya nih kehidupan mereka ini karena suasananya sudah sulit gitu kan. Udah lama gak hujan, ya tahulah kita kalau udah hujan apa yang terjadi. Pertama mungkin tumbuh-tumbuhan pun kering ya, gak bisa menghasilkan ya. Mungkin hewan-hewan uh, pun ya, uh, kambing, kerbau, lembu ini pun gak bisa lagi makan rumput. Rumput udah mati semua gitu kan. Ya bagaimana ya, habis semua udah air pun mungkin kering ya dan lain sebagainya ya. Waktu itu kata Anas gak ada awan, gak ada awan, bersih clear sama sekali gak ada. Wa ba'da Dan setelah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesegera keluarlah awan seperti apa namanya ini turas itu adalah seperti apa namanya ini seperti perisai perisai yang dipakai, oleh prajurit yang bulat itu ya warta tipis sama dan terangkat ke langit dan menyebar banyak dan terjadilah yang namanya petir, wa dan kilat. Allahu akbar. Wa nazal al matar turun hujan. Fama nazal Rasulullah ma illa wal matar yatahadaru min lihyatihi alaihi salatu wassalam. Maka tidaklah beliau Rasulullah SAW turun dari mimbarnya kecuali air hujan telah yatahadar telah mengalir dari jenggotnya alaihi salatu wassalam. Sangkin derasnya hujan itu. Allahu akbar. Siapa ya, yang memberikannya kalau bukan Allah Subhanallah. Ini dalil hisi ikhwan. Dalil panca indra yang bisa dilihat bagaimana kekuasaan. Bagaimana kekuatan Allah SWT. Allah itu ada. Masalahnya manusia ini kadang-kadang melupakan Allah. Mentok dulu baru dia mengadu kepada Allah. Masalahnya kita begitu kan. Kita tidak, men, kita tidak, tidak mendahulukan Allah. Ya, mestinya kita dahulukan Allah dalam segala perkara kita, meskipun kita cerdas di situ, meskipun kita ahlinya di situ, dianggap kita adalah eh, uh, apa namanya ini orang yang paling pintar masalah itu. Jangan lupakan Allah SWT. Karena yang memberikan itu semuanya adalah Allah. Kalau kita orang pintar, orang paling hebat, kita merasa pede, percaya diri dengan kekuatan kita. Kalau Allah buat sedikit aja selip, maka disitulah titik kehinaan kita. Orang akan mencela kita, orang akan menghinakan kita. Kenapa? Karena kita gagal di titik itu yang mana manusia berharap kepada kita semuanya. Kenapa? Karena kita takabur, sombong dan melupakan Allah Subhanahu Wa Makanya ikhwan dan akhwat, kalau antum nyari kerjaan, ya malam sebelum antum melamar kekerjaan itu, lapor dulu kepada Allah dengan sholat malam antum, doa kepada Allah. Ini enggak, malamnya ngapain dia? Sibuk dia nyari deking, sibuk si dia nyari uh, siapa yang bisa membantunya. Kenapa anda tidak ngadu kepada Allah? Di malam anda sebelum besok anda bawa surat lamaran ke tempat kerjaan, kenapa enggak mengadu kepada Allah yang memiliki segalanya? Masalahnya kita begitu udah mentok dulu baru kita kepada Allah. Ini enggak benar ikhwan. Biasakan untuk menjaga kemurnian tauhid kita, segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha amrun waqin yadullu ala wujudil khaliq dalalatan hissiyah. Ini adalah perkara yang terjadi yang menunjukkan adanya al-Khaliq yang Maha menciptakan yaitu Allah. Dalalatan hissiyah sebagai sebuah dalil bukti yang bisa diindrawi, yang bisa dilihat. Itu buktinya hujan tadi langsung turun. Yang yang pada asalnya sebelum ini tadi kan diceritakan oleh Anas bersih kelir nggak ada apa-apa di kota Madinah. Tiba-tiba qadarullah dengan ketetapan Allah setelah mendengarkan doa Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa itu pun diijabah oleh Allah. Ya. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa, salam tip yang berbahagia Bapak dan Ibu dan seluruh para penonton yang berbahagia. Wah fil Quran ini kathiru min hada dalam Al Quran itu banyak sekali contoh seperti ini, mithlu seperti wa ayub aithna darabbahu anni masyanya duru wa anta arham rohimin fas tajabanallah dan ayub Nabi ayub yang kita tahu diuji oleh Allah dengan penyakitnya aithna darabbahu ketika dia menyerupnya anni masyanya duru ya Rabb aku sekarang ditimpa oleh penyakit wa anta arham rohimin dan engkau adalah arham rohimin Engkau telah maha penyayang. maka kami kabulkan doanya. Lihat sejarah Nabi Ayub. Bagaimana dengan penyakitnya? Apakah sembuh apa tidak? Disembuhkan oleh Allah wajahul dan semua hartanya kembali dan dia menjadi orang yang mulia kembali setelah sebelumnya manusia pun lari darinya, manusia pun meninggalkannya. Tapi dengan kekuasaan Allah wajahul semuanya itu kembali dalam sekejap. Subhanallah. Ya? Wa ghairu dhalika ayat. Dan yang lain-lain lagi banyak sekali daripada ayat-ayat Allah SWT menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan segala doa para hambanya ketika hamba itu yang benar-benar ikhlas dalam berdoa tersebut. Kita lihat ikhwan dan akhwat para pemirsa dalam TV yang berbahagia. Jadi Dalil secara akal sudah kita selesaikan. Dalil secara hisi panca indera sudah kita selesaikan. Sekarang dalalatul fitrah. Dalil secara fitrah. Ya. Fa'inna kathiru minan nasi ladhina lam tanharif fitratuhum. Yu'minuna biwujudillah. Maka sesungguhnya kebanyakan dari manusia. Yang belum berubah fitrah mereka itu. Yu'minuna biwujudillah. Mereka beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al ha'im. Hatta hewan pun beriman kepada Allah beriman untuk minum bujudilah beriman dengan adanya Allah. Waktu satu enam cerita ataupun kisah enam lah seekor semut. Alati ya, kisah tu enam lah itu adalah semut betina ya. Alati ruwiat yang diurayatkan An Sulaimana alaihi salatu wassalam. Dari Nabi Sulaiman. Semoga selawat dan salam Allah tercurah kepadanya. Bagaimana cerita semut ini? Ikhwan dan Akhwat para pemirsa salam TV yang berbahagia bapak dan ibu yang masih setia. Katanya yastaski. Waktu itu Nabi Sulaiman dan orang-orang yang pengikutnya ya. Yastaski ingin memohon hujan kepada Allah. Yang sering kita dengar hari ini sholat istisqa ya sholat minta hujan. Dia ingin keluar bersama apa namanya ini, pengikutnya untuk istisqa melakukan sholat untuk minta hujan ya fawajara namlatan mustalqiyatan ala dhahriha maka beliau menemukan seekor semut betina yang telah mustalqiyatan yang telah uh, berbaring ala dhahriha yang telah berbaring di atas punggungnya artinya dia uh, tengkurap gitu bukan tengkurap ya dia terlentang dan apa rafiatan qawami qawaimaha ih sama dan dia mengangkat kaki-kakinya ke langit jadi punggungnya ini menjadi menjadi tempat apanya, menjadi sandarannya gitu ya. Dan kaki-kakinya itu diangkat ke langit. Ya. Takul. Semut betina itu mengatakan, Allahumma inna khalqun min khalqik. Ya Allah, kami adalah makhluk dan cara makhluk-makhlukmu. Palatamna anna suqiyaka. Maka jangan engkau halangi kami dari curahan engkau. Pakal. maka Nabi Sulaiman mengatakan, Irji'u pulanglah kalian. Fakat sukitum bidakwati ghairikum. Kalian telah diberi curahan oleh Allah dengan dakwah dengan doa silan kalian yaitu apa semut betina semut betina tadi Allahu akbar ini hadis riwayatkan oleh al-Imam Asyul Tibid Durul manthur Begitu Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad dalam kitab Al-Zuhud dari Ibnu Abi Hatim dalam dari Abi Siddiq An-Najid dan unjur juga Istimal Juyush Ibnu Qayyim ya istima Istima'ul-Juyush Al-Islamiyah Ibnu al Qayyim Ikhwan dan akhwat para pemirsa rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini menunjukkan fitrahnya, artinya bawaan manusia, bawaan makhluk Allah Subhanahu wa itu memang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Fal fitratu majbulatun ala ma'rifatillah wa tauhidih. Maka fitrah manusia itu majbulah, yaitu apa? Terbentuk untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Pada dasarnya manusia ini semuanya adalah apa namanya ini? terisi ya berpotensi bertauhid kepada Allah Wajahul tidak seperti teorinya Pak John Locke yang mengatakan manusia ini ibarat kertas putih tidak manusia ini dilahirkan sudah berpotensi bertauhid masalahnya kita mampu menjaga tauhid itu dan kembangkan atau justru hilang atau kita hilangkan sendiri. Ikhwati Allah Taala wa iyyakum jamian tampaknya waktu kita sudah berakhir nanti insyaallah ta'ala ya maksud saya pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ya kajian kita ini mudah-mudahan Allah wajahul mudahkan semua urusan kita dan Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita terkait dengan syarah al qidah wasatiyah ini sebagai modal bagi kita untuk ya menjalani ibadah dengan baik kepada Allah wajahul Ya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah mudahkan pertemuan kita di waktu yang akan datang. Hadza wa sallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallama subhanakallah bihamdika asyradalailahi la ilaha illa anta astaufiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.